أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته apa khabar semua penonton yang dikasihi Allah? Sihat? Alhamdulillah. Kami sentiasa doakan agar anda semua sentiasa sihat, sejahtera, selamat di akhirat dan semestinya sentiasa di bawah lindungan kasih sayang Allah. InsyaAllah minggu ini Al-Hidayah akan membincangkan kisah seorang suri kandi Islam mulia bernama Zainab. Jika sebelum ini kami pernah membincangkan kisah Zainab binti Rasulullah, namun kali ini Zainab binti Khuzaimah, yakni isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berkenalan dahulu dengan wanita hebat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-Hidayah kembali lagi dan kali ini kita nak bicarakan berkenaan dengan seorang lagi tokoh yang sangat hebat. Ummul Mukminin, ibu kepada seluruh orang mukmin, yang juga gelarannya Ummul Masakin, ibu kepada orang-orang miskin. Subhanallah. Nama tokoh yang kita nak bincang pada kali ini yang merupakan salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Zainab binti Khuzaimah. Orang Melayu kata binti, kalau orang Arab disebut Zainab bintu Khuzaimah. Zainab anak perempuan kepada Khuzaimah. Asalnya di bumi Mekah, Zainab lahir 13 tahun sebelum kenabian. Nama beliau yang lengkap adalah Zainab binti Khuzaimah bin Al-Haris bin Abdullah ibn Amr bin Abdul Manaf. Manakala emaknya yang bernama Hindun binti Auf bin Al-Haris. Melalui jalur keturunan beliau, didapati beliau daripada keturunan yang dihormati dan disegani. Zainab binti Khuzaimah lahir 13 tahun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Dalam kitab Tabaqat Kubra, Imam Ibn Sa'd berkata, Zainab binti Khuzaimah beliau dikenali sebagai Ummul Masakin pada masa jahiliyah. Manakala Ibn Kasir mengatakan bahawa beliaulah yang dikenali dengan nama Ummul Masakin kerana banyak bersedekah dan banyak berbuat baik kepada orang-orang miskin. Beliau terkenal dengan kedermawaannya, kebaikan budinya dan kesantunannya terhadap orang-orang miskin. Pada zaman jahiliyah ni, sebelum masuk Islam, dia terkenal suka tolong orang miskin. Ada orang susah dia pergi bantu. Dia ni taklah kaya sangat, tetapi daripada keluarga yang mulia. Walaupun dia dari keluarga yang mulia, dia bukan seorang yang sombong. Ha, ini pada ibu-ibu, para wanita perlu sangat contohi sifat Zainab binti Khuzaimah ini. Dan perkahwinan pertamanya adalah bersama dengan suami yang bernama At-Tufai bin Al-Haris. Di mana At-Tufai bin Al-Haris juga sama-sama dengan beliau telah memeluk Islam. Ketika hijrahnya daripada Mekah ke Madinah, maka Zainab binti Khuzaimah telah diceraikan oleh At-Tufai bin Al-Haris disebabkan Zainab binti Khuzaimah tidak dapat melahirkan anak. Maka saudara At-Tufai, iaitu Ubaidah bin Al-Haris, kesian melihat keadaan Zainab binti Khuzaimah, maka ia telah berkahwin dengan Zainab binti Khuzaimah. Siapakah Ubaidah bin Al-Haris ni? Beliau merupakan salah seorang daripada panglima perang yang berani. Bagaimana kita lihat semasa dalam peperangan Badar, suami Zainab binti Khuzaimah ni, iaitu Ubaidah binti bin Al-Haris, telah diminta oleh Rasulullah SAW bersama dua orang yang sahabat yang lain untuk beradu tenaga. Selain daripada Sayyidina Ali
Saidina Hamzah dan juga Ubaidah. Dalam pertemuan beradu tenaga tersebut, Ubaidah bin Al-Haris telah mengalami luka yang teruk. Ketika sampai kepada saat kematiannya, beliau menangis, mengalir air matanya. Para sahabat bertanya kepada Ubaidah, apakah yang membuat kamu menangis? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan dua kebaikan kepada kaum muslimin, iaitu kemenangan dan juga syahid. Maka jawab Ubaidah bin Al-Haris, sesungguhnya aku kesian melihat isteriku, iaitu Zainab binti Khuzaimah. Siapa yang akan menanggungnya dan melihat Zainab binti Khuzaimah ini? Kerana Zainab binti Khuzaimah adalah seorang perempuan yang lemah dan juga berpenyakit. Sebab itulah aku menangis kerana mengingatkan isteriku Zainab binti Khuzaimah selepas pemergianku. Pada waktu peperangan Badar, Zainab binti Khuzaimah bersama-sama dengan tentera Islam, tugas Zainab binti Khuzaimah adalah menolong orang-orang Islam, merawat luka-luka mereka dan juga membalut luka-luka mereka. Setelah mengetahui kesyahidan suaminya, Ubaidah bin Al-Haris, maka dengan pasrah Zainab binti Khuzaimah menerima dan meletakkan takdirnya pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang berlaku. Zainab binti Khuzaimah ni bukan macam calon wanita. Dia berkahwin dengan lelaki-lelaki yang hebat. Dengan Ubaidah, seorang pemacu kuda dalam peperangan yang sangat hebat, dan berkahwin pula dengan Abdullah bin Ajashi yang merupakan perisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi takdir yang menentukan. Apabila Allah memanggil pula Abdullah bin Ajashi selepas beliau gugur dalam peperangan Uhud. Maka sekali lagi Zainab binti Khuzaimah ini menjadi balu kepada dua orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama lepas tu, dalam keadaan kesedihan Zainab ni, dalam keadaan kesedihan, pada suatu hari Zainab menerima berita bahawa dia dipinang oleh seseorang. Ada riwayat mengatakan bahawa ada orang bertanya tentang keadaan dia, bagaimana keadaan kamu Zainab? Setelah habis endah ni, adakah kamu bersedia untuk menjadi isteri kepada seseorang yang lebih baik daripada suami kamu Ubaidah, lebih baik daripada Abdullah bin Jashi? Jadi apa apa Zainab jawab? Zainab menyerahkan urusan itu kepada bapa saudaranya, Abdullah. Diceritakan dalam riwayat ni Abdullah bapa saudaranya. Tengok kalau ikutkan Rasulullah kata seorang janda tu dia berhak memilih siapa yang dia nak. Tapi begitu lemah lembut hati Zainab ini, dia dah tak kira, tak apa, siapa pun nak mengahwini aku, aku redha, aku terima. Kerana aku berkahwin tu kerana Allah SWT. Tanpa disangka-sangka, perempuan seorang balu dipinang oleh seorang lelaki yang sangat dicintai oleh Allah dan juga seluruh penduduk langit dan bumi. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, kita masih lagi dalam Al-Hidayah dan terima kasih kerana masih setia bersama kami. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, setelah suami yang amat mencintainya mati syahid dalam medan peperangan, tinggallah Zainab hidup keseorangan. Namun, ketabahan beliau telah memikat hati Rasulullah yang amat sayang pada sahabat-sahabat baginda. Maka terangkatlah darjat wanita ini apabila dipelau masuk dalam keluarga mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita ikuti kisah selanjutnya. Disebut dalam kitab sejarah, ketika itu beliau bersedih dan dalam masa yang sama beliau begitu yakin dan tawakal sepenuhnya untuk meneruskan kehidupan di Madinah. Dia yakin Allah akan tolongnya. Walaupun tidak ada ramai keluarga di Madinah, Zainab dengan penuh keyakinan Allah akan menggantikan kepadanya dalam kehidupan ini. Setelah, subhanallah, setelah berakhirnya iddah Zainab binti Khuzaimah, kesedihan masih lagi menyelubungi diri sahabat-sahabat di Madinah. Ya, masyarakat di Madinah tak ada orang yang datang untuk meminang sebab
Zainab ni dari segi paras rupanya, beliau bukanlah seorang yang sangat cantik. Zainab biasa-biasa, tetapi akhlaknya memang tersangat baik, pemurah. Ibadahnya di malam hari, solat malamnya, mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala, munajatnya kepada Allah, di sini kelebihan Zainab. Sehingga tanpa disangka, datanglah sebaik-baik makhluk di atas muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminang Zainab binti Khuzaimah untuk menjadi isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Tersentuh perasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan yang berlaku kehadap Zainab binti Khuzaimah. Dengan kesabaran yang ada pada Zainab binti Khuzaimah inilah Allah telah menganugerahkan perkara yang lebih besar, kebaikan yang lebih besar kepada Zainab binti Khuzaimah, iaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melamar dan menikah dengan Zainab binti Khuzaimah di atas kesabaran, kekuatan, keimanan yang ada pada Zainab binti Khuzaimah. Memanglah Zainab binti Khuzaimah bukanlah perempuan yang cantik, dan beliau bukanlah perempuan yang dipandang di mata pemuda-pemuda atau orang-orang pada ketika itu. Dan kelemahan yang ada pada Zainab binti Khuzaimah juga, di mana ia seperti yang dikatakan, ia tidak dapat melahirkan anak. Beliau adalah tinggal seorang diri. Maka Allah telah mengangkat darjat Zainab binti Khuzaimah dengan menjadi Ummul Mukminin. Itulah kelebihan yang ada pada Zainab binti Khuzaimah. Selepas itu Zainab digembirakan dengan peminangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula kehidupan Zainab sebagai isteri kepada Rasulullah, dan bagaimana Rasulullah berkahwin dengan Zainab dengan hantaran 400 dirham. Ya. Zainab digembirakan. Rasulullah terpikat dengan Zainab disebabkan Rasulullah melihat dalam kalangan wanita yang kematian suami ini, Zainab antara wanita yang tak dapat pinangan satu dan sangat sabar berhadapan dengan ujian. Bahkan dalam keadaan miskin pun dia mampu lagi memberi bila orang datang dekat dia. Jadi Rasulullah nampak dia ni adalah wanita yang luar biasa. Maka Rasulullah nak selamatkan dia. Dan Rasulullah mengawini dia sebagai satu penghormatan menjadi Ummahatul Mukminin. Dalam periwayatan yang agak panjang di sini, banyak riwayat-riwayat yang menyebut bahawa kehidupan Zainab binti Khuzaimah bersama Rasulullah SAW adalah terlampau singkat. Ada riwayat mengatakan selama 2 atau 3 bulan, ada yang mengatakan sehingga 5 bulan, ada yang mengatakan sehingga 8 bulan. Walau bagaimanapun, kehidupan Zainab binti Khuzaimah bersama Rasulullah adalah sangat pendek tempohnya. Rasulullah SAW telah membina bilik berdekatan dengan Sayyidatina Aisyah, dan beliau tidak pernah merungut dan merupakan isteri yang tidak pernah mencemburui isteri-isteri yang lain. Imam Zahabi telah mengatakan bahawa beliau, iaitu Zainab binti Khuzaimah, tidak pernah meriwayatkan hadis. Jadi tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin ini, iaitu Zainab binti Khuzaimah. Perkahwinan ini digembirakan lagi apabila Rasulullah membina rumah untuk bilik lah, ya, hujurat, bilik untuk Zainab di sebelah bilik Aisyah. Tak ramai orang boleh duduk sebelah Aisyah ni, sebab Aisyah ni kuat cemburu. Tapi macam yang saya ceritakan tadi, perkahwinan Rasulullah dengan Zainab sebenarnya telah merungkai kecemburuan Aisyah. Jadi Aisyah dengan Zainab ni dia tak ada konflik. Sebab Aisyah kata Zainab ni biasa, dia tak challenge dengan aku macam Hafsah. Jadi Rasulullah pembina bilik di sebelah Aisyah. Rasulullah pun bijak. Dia tak nak menimbulkan perasaan cemburu tu. Dia letak tepat Aisyah di sebelah Zainab. Dia berikan penghormatan. Dan Zainab melaksanakan tugasannya seperti biasa. Sebelum zaman jahiliah lagi. Dengan memberikan apa yang dia ada. Mengusahakan untuk menunaikan hasrat orang yang datang rumah dia. Ya? Gelaran itu dibawa sampai dia meninggal dunia. Bahkan diriwayatkan Rasulullah tidak menghalang Zainab menggunakan gelaran Ummul Masakin. Sebab kebiasaannya, sekiranya gelaran itu diberi pada zaman jahiliah, Rasulullah akan gantikan dengan gelaran yang lebih baik. Tapi rupa-rupanya gelaran Ummul Masakin itu telah diangkat
telah diiktiraf oleh Rasulullah walaupun gelaran itu diperolehi semasa zaman jahiliah. Sebab gelaran itu menampakkan betapa Zainab binti Khuzaimah ini merupakan wanita yang memang baik. Dan nampak dah kesolehan dia sebelum dia memeluk agama Islam. Nampak bagaimana Allah SWT menyusun isteri-isteri Rasulullah ini daripada keturunan yang baik. Bukan sekadar keturunan, tetapi daripada kepribadian yang mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam Al-Hidayah. Kemuliaan menyantuni hidup orang-orang miskin menjadi agenda utama Zainab binti Khuzaimah. Beliau tidak pernah dan tidak ingin menyusahkan hidup Rasulullah. Malah beliaulah satu-satunya isteri yang tidak terlibat dalam perebutan kasih suaminya kerana beliau sangat bersyukur Rasulullah telah menyelamatkan kehidupannya. Subhanallah, begitu mulia peribadi wanita bernama Zainab binti Khuzaimah ini. Ayuh kita sambung kisah berikutnya. Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah, dari segi tempoh masa hidupnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tak lama. Ada riwayat yang menyebut 2 bulan, ada riwayat yang menyatakan 3 bulan, ada yang riwayat menyatakan 8 bulan, tetapi secara kesimpulannya memang paling pendek sebenarnya. Tetapi saat tersebut amat-amat dihargai oleh Zainab, menumpang kasih Rasulullah, menumpang keberkatan Rasulullah, amat-amat dihargai oleh beliau. Zainab tidak pernah cuba untuk membandingkan dirinya dengan Aisyah. Dia tahu diri dia, dia tahu keadaannya. Tetapi inilah nikmat Allah yang terhebat bersama insan yang paling mulia di atas muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Zainab mula sakit di hujung usianya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sendiri dengan penuh kasih sayang, dengan penuh penghargaan kepada Zainab, Rasulullah menjaga baginda. Dan setelah Zainab menghembuskan nafasnya yang terakhir, Rasulullah sendiri yang menguruskan jenazahnya. Rasulullah yang mendoakan Zainab, Rasulullah yang menyembahyangkan Zainab. Dan doa ini, ya, sebagai seorang suami yang hebat, walaupun si isteri ini hanya hidup seketika, tetapi kasih sayang, akhlak Zainab cukup dirasai kehadirannya di dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan baginda bersedih dan baginda juga teringat saat-saat kematian Khadijah dahulu. Sedihnya ketika Zainab pergi terasa juga sebagaimana sedih ketika perginya Khadijah radhiyallahu anha. Moga-moga Allah meredai Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Jenazah Zainab binti Khuzaimah, iaitu Ummul Mukminin, telah pun disolatkan oleh Rasulullah SAW dan ditanam di Baqi'. Untuk pengetahuan, Zainab binti Khuzaimah merupakan isteri Rasulullah SAW yang pertama yang meninggal di Madinah, dan merupakan isteri yang pertama juga yang meninggal sebelum wafatnya Rasulullah SAW, sebelum Sayyidatina Khadijah. Itulah kelebihan, semoga Allah merahmati dan mengangkat darjat Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah, yang lebih dikenali sebagai Ummul Masakin, yang telah banyak menolong orang-orang miskin semasa hidupnya. Jadi kesimpulannya di sini, kita melihat peribadi yang mulia yang ada pada Zainab binti Khuzaimah telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi seorang perempuan yang begitu mulia, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengangkatnya menjadi Ummul Mukminin. Begitu juga kita melihat keberaniannya, walaupun kita lihat seorang perempuan yang tidaklah begitu cantik, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada rupa paras seseorang itu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat di dalam kalbu dan hati seseorang itu untuk menilai betapa tinggi keimanan seseorang itu. Itulah kelebihan yang ada pada Zainab binti Khuzaimah. Walaupun dirinya adalah seorang yang miskin pada asalnya, tetapi beliau tidak pernah
melupakan orang-orang yang lebih susah daripadanya. Itulah sifat kepribadian yang ada pada Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah, nampaknya Al-Hidayah minggu ini berhenti sampai di sini. Dan insya-Allah apa yang kami kongsikan pada hari ini semoga akan memperkuatkan lagi cinta, kasih dan rindu kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga baginda, dan semoga kita akan terpilih menjadi antara umatnya yang mendapat syafaat baginda di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jika anda ada sebarang komen atau cadangan, boleh emailkan kepada kami di alhidayah@tv3.com.my. Sekian sahaja daripada kami. Aku li kauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita mencari daya Allah, petunjuk jalan menuju kebenaran.